Oke, selamat malam semuanya. Pertama-tama saya mau mengatakan sesuatu yang saya cukup percaya diri dengan kalimat ini, tapi saya yakin semua orang di ruangan ini, semua orang di tempat ini sekarang itu pernah merasakan yang namanya marah. Coba, Cung yang pernah marah? Cung, iya banget kan semuanya. Terima kasih kepada yang sudah angkat tangan. Kalian berarti manusia biasa, dan yang tidak angkat tangan berarti kalian bukan pemarah, tapi kalian pembohong. Karena semuanya pasti pernah marah. Dan menurut American Psychological Association, marah itu sebuah perasaan yang muncul dalam diri kita setiap kali kita merasa bahwa ada sesuatu atau seseorang yang memperlakukan kita sebagai antagonis. Dia menjadi antagonis dalam diri kita. Atau dalam kata lain, ada sesuatu atau seseorang yang memperlakukan kita secara buruk, dan kita tidak suka diperlakukan seperti itu. Dan alasan seseorang bisa marah, alasan amarah muncul dari seseorang itu sangat beragam. Contohnya misalkan, ada seorang balita, dia pergi ke mall sama orang tuanya, terus dia bilang, mama, mau beli mainan. Terus kata mamanya, enggak, gak boleh. Lalu dia menangis. Lalu selanjutnya, ada juga seorang suami yang duduk diam termenung di ruang tengahnya, karena dia baru tahu bahwa setelah 20 tahun pernikahan, istrinya selingkuh sama dia. Bahkan Julius Caesar, seorang Kaisar Romawi, itu di saat dia menatap bahwa di antara 60 orang lebih orang yang berusaha membunuhnya, ada sahabatnya sendiri, Brutus, yang juga ikut mengantri untuk membunuhnya. Mereka bertiga dihadapkan dengan situasi yang sangat berbeda, tapi mereka semua merasa marah. Itu alis itu ceritanya marah. Marah. Jadi semua orang tanpa terkecuali itu bisa marah, termasuk saya. Saya juga merasa bahwa sepanjang hidup saya bisa dibilang cukup sering marah. Mungkin kalau dari teman saya disini tahu, saya kadang-kadang suka gak bisa mengontrol emosi juga. Dan alasannya juga bermacam-macam. Kepentok pintu lah, gitu, dapet nilai jelek. Kalau udah belajar ujian, temen ada yang bilang, gua gak belajar, ini 100 gitu. Nah gitu-gitu kan, sering tuh. Tapi bagi saya ada satu alasan yang bisa mengkerikilkan mungkin jutaan alasan yang lain untuk marah. Itu di saat saya sedang berdebat atau sedang beradu pendapat dengan orang lain. Tapi di satu titik, kami menghadapi jalan buntu. Kenapa? Karena saya merasa bahwa pendapat saya benar, tapi lawan debat saya pun merasa benar. Kenapa bisa? Bahwa pendapat kami berbeda. Ini yang biasa kita lihat di media sosial juga sekarang. Contohnya misalkan di Twitter. Ada seorang influencer ala-ala. Dia bilang di tweetnya gitu, menurut saya bla 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 itu benar katanya. Nah biasanya nih kalau orang-orang yang emang berpengaruh seperti ini, pasti ada seenggaknya satu orang netizen yang menyangkal. Katanya apa sih gitu. Gua gak setuju sama lo. Menurut gue, lo salah, yang benar itu bla 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 bla. Itu Twitter saya. Kalau ada yang mau follow ya, siapa tau ada yang mau follow. Nah, biasanya perdebatan seperti ini tuh akan terus-menerus berlangsung. Mereka akan terus saut-menyaut, saling beradu pendapat, hingga akhirnya ada satu pihak. Biasanya si influencer yang pertama nge-tweet itu, dia pada akhirnya harus mengalah. Dia bilang, yaudah deh, terserah mas aja, terserah mbak aja. Bukan karena dia merasa salah, bukan karena dia merasa, oh ya benernya ternyata dia yang benar, saya yang salah. Bukan, tapi karena dia lelah. Dia gak mau terus-menerus beradu argumen. Jadi udah, lebih baik saya mundur aja dari argumen ini. Saya rasa, beberapa kali dalam hidup saya pun ada di posisi itu. Jadi saya merasa, saya yakin saya benar, dan saya berpendapat dengan orang lain, pendapat kita berbeda, tapi saya harus mengalah di satu titik, karena saya malas aja gitu ngewaroin kayak gini mah. Jadi saya berhenti aja. Dan setiap kali saya dihadapkan dengan situasi seperti itu, saya selalu marah. Dan juga saya selalu bingung. Dan saya selalu bertanya-tanya, kenapa? Kok gak ada dosanya ya? Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Saya yakin bahwa argumen saya itu valid. Tangan saya itu stabil saat saya berdebat, seperti tembok Cina tangan saya. Dan omongan yang keluar dari mulut saya itu tidak ada yang terbata-bata. Tapi tetap aja saya harus ngalah. Kenapa? Saya pikir ini pasti ada penjelasannya. Dan saya yakin tidak mungkin tidak. Saya punya sebuah hobi yang biasa saya sebut Wikipedia surfing.
Jadi sederhananya hobi ini tuh di mana saya membuka artikel Wikipedia dan dari artikel itu saya kaitkan ke artikel lain yang biasanya masih terkait dengan artikel sebelumnya. Dan itu berjalan terus menerus, sambung menyambung dari satu artikel ke yang lainnya, sampai pada akhirnya biasanya saya berhenti di antara karena saya lelah atau saya terdistraksi sama hal lain. Dan bagi saya ini sebuah kegiatan yang cukup menarik karena seringkali alur dari perjalanan saya di Wikipedia surfing itu agak tidak bisa ditebak gitu. Kayak misalkan contohnya, saya mulai membuka artikel Wikipedia tentang film Joker baru keluar, lagi hype kan, buka cari teks gitu. Dari artikel itu saya kaitin ke artikel lain tentang Joaquin Phoenix, oh masih nyambung, itu pemain film itu. Gitu terus berlangsung, tiba-tiba 1,5 jam kemudian, saya lagi baca-baca tentang apanya, ras kucing hijau, matanya 3 dari Selandia Baru, bagian selatan gitu, aneh. Maksudnya, saya tidak menyangka akan dibawa ke sana, tapi seringkali saya dibawa ke arah yang, tidak dapat ditebak sebelumnya gitu. Jadi suatu hari, saya sedang melakukan Wikipedia surfing, dan pada satu titik saya mendarat di sebuah artikel tentang yin yang. Saya yakin semua orang yang ada di sini sekarang tuh pasti familiar dengan simbolnya. Dia ada lingkaran, satu bagiannya putih dengan lingkaran hitam kecil, dan satu bagiannya hitam dengan lingkaran putih kecil di dalamnya. Tapi yang saya tidak yakin semua orang tahu itu apa makna dari yin yang, apa makna dari simbol tersebut. Dan setelah membaca artikel Wikipedia tentang yin yang, saya pun baru tahu bahwa ternyata para ahli filsafat pun memiliki tafsiran yang berbeda-beda tentang yin yang. Jadi dalam kata lain, yin yang itu multi tafsir dan tidak punya satu makna yang benar, karena ada banyak sekali tafsirannya. Ada yang mengaitkannya dengan baik dan buruk, ada yang mengaitkannya dengan maskulinitas dan femininitas, bermacam-macam sekali. Tapi di antara semua tafsiran itu ada satu yang paling menarik perhatian saya. Itu sebuah tafsiran dari Dong Zhuangzi, seorang filsafat Tionghoa yang berkata bahwa yin yang itu tentang benar dan salah. Jadi bagian putih dari yin yang itu merepresentasikan kebenaran, dan sebaliknya bagian hitamnya merepresentasikan kesalahan. Jadi kalau kita tarik kembali ke simbol dari yin yang, berarti bagian putih dengan titik hitam kecil di atasnya itu merepresentasikan bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang bersifat sepenuhnya benar. Pasti ada setidaknya setitik kesalahan di dalamnya. Dan sebaliknya, tidak ada juga dunia yang sepenuhnya salah. Pasti ada setidaknya sedikit saja kebenaran di dalamnya. Ini suatu yang sangat menarik juga bagi saya, ini suatu yang baru. Dan ini menurut saya suatu hal yang sering saya dapatkan dari sesi-sesi Wikipedia surfing ini. Dan pada suatu titik juga saya dibawa ke artikel lain tentang teori relativitas moral. Ini adalah sebuah teori yang sudah berkembang dari zaman Yunani kuno yang menyatakan bahwa kebenaran itu tidak akan pernah bersifat mutlak, dan dia akan selalu bersifat subjektif terhadap sudut pandang tertentu. Jadi setelah saya membaca tentang kedua hal ini, saya diam terhenung saja. Dan seperti biasanya saya selalu berpikir, okay, terima kasih Wikipedia atas ilmunya hari ini. Dan saya pun sedang menyusun data-data yang baru ini di storage ilmu pengetahuan saya di otak gitu. Lalu tiba-tiba seperti ada yang menyala di otak saya, dalam bubuh lama yang menyala, ting gitu. Dan di situ saya baru teringat tentang sebuah masalah yang pernah saya alami sebelumnya. Yang saya bilang tadi, itu di saat saya berdebat dengan seseorang, tapi karena kami merasa sama-sama benar, jadinya kami jalan buntu, menemukan jalan buntu, tidak menemukan jalan tengah. Dan saya baru teringat bahwa setiap kali saya ada di situasi seperti itu, pola pikir yang saya pakai itu sangat sederhana. Yaitu jika saya benar dan Anda memiliki pendapat yang berbeda dari saya, berarti Anda salah. Itu sederhana sekali saya pikir, dan saya yakin saya tidak sendiri. Banyak sekali orang yang pasti memakai pola pikir ini. Jadi selama ini saya dan lawan debat saya tidak pernah menemukan titik tengah, karena kami merasa bahwa jika kami benar, yang lainnya pasti salah. Dan di sini pun saya sadar, di situ letak kesalahan kami. Karena jika yin yang berkata bahwa tidak ada apapun dunia yang sepenuhnya benar, dan teori relativitas moral berkata bahwa kebenaran itu tidak akan pernah bersifat mutlak, maka bisa jadi selama ini saya dan semua lawan-lawan debat saya yang sudah
saya sudah membuat harapan saya pupus untuk memenangkan perdebatan, itu kita semua sama-sama benar. Hanya saja kami memakai sudut pandang yang berbeda gitu. Dan di situ saya berpikir, berarti lain kali kalau saya memiliki perbedaan pendapat dengan seseorang, yang harus kita lakukan adalah kita memasang sudut pandang orang lain saja. Maka mungkin dari awal pun konflik tidak akan harus kita mulai gitu. Dewasa-dewasa ini kita semua bisa melihat di mana-mana, di televisi, di media sosial, di kanal-kanal berita manapun, bahwa konflik itu sedang marak sekali. Dan jika kita berusaha menghentikan semua konflik ini, kita akan bisa melihat bahwa sebagian besar dari konflik ini berangkat dari hal yang sama, itu perbedaan pendapat. Contohnya, belakangan ini lagi rame banget, ada pengguna skuter listrik yang ditabrak sama mobil di Jakarta. Dan kalau kita lihat di media sosial, saya lihat di Twitter, intinya netizen itu dibagi jadi dua kubu. Kubu pertama itu mereka pro sama pengendara skuter listrik, dan kubu kedua pro sama pengendara mobil. Mereka terus menerus silih berganti menyampaikan pendapat tentang gimana yang lainnya itu salah dan kita tuh benar. Dan kalau misalnya kita lihat, gak ada yang nemu jalan tengahnya. Dan saya berpikir di sini, coba bayangin gimana jadinya kalau mereka berdua itu mikir aja, iya sih, si pro pengendara skuter listrik, dia mikir, iya sih, pengendara mobil itu salah, tapi pengendara skuter listriknya juga banyak kesalahan loh. Jadi mereka berdua itu bisa sama-sama salah, tidak perlu ada satu yang benar dan yang lainnya salah. Dan jika memasang kacamata orang lain, memasang sudut pandang orang lain itu bisa membuat kita menghindari konflik seperti yang saya bilang tadi, coba bayangkan apa dampak dari budaya memasang sudut pandang orang lain. Dia bisa menjadi obat yang perlahan-lahan menyembuhkan kondisi sosial kita. Kita tidak perlu lagi melihat debat-debat kusir di Twitter tentang siapa yang benar dan salah, karena semuanya bisa langsung sepakat bahwa oke, kita bisa sama-sama benar kok, kita bisa sama-sama salah. Dan ini adalah suatu yang harus kita pelajari dan kita tanamkan sehari-hari. Kenapa? Karena kita semua mestinya berbeda, tidak ada yang sama. Dan bahkan negara kita saja sadar tentang hal itu. Makanya semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita Bhinneka, kita berbeda-beda. Dan apa sih bisa membuat perbedaan indah selain toleransi, selain menerima satu sama lain. Saya akan mengakhiri materi ini dengan sebuah perumpamaan yang diungkapkan oleh para kaum Jain atau pengaruh Jainisme pada abad kelima. Pada suatu masa hiduplah 6 orang buta. Dan mereka suatu hari diberitahu bahwa ada orang yang datang ke patah mereka membawa seekor binatang bernama gajah. Mereka tidak tahu gajah itu apa. Jadi karena mereka penasaran, mereka pun menghampiri gajah tersebut. Dan karena mereka buta, mereka tidak bisa melihat gajah itu seperti apa. Yang bisa mereka lakukan hanya meraba-raba gajah tersebut. Dan mereka pun meraba-raba di bagian yang berbeda. Setelah mereka meraba-raba, mereka berkumpul kembali. Dan akhirnya mereka berdiskusilah mereka. Oke, setelah kita meraba-raba, jadi buat kalian seperti apa sih gajah itu bentuknya? Orang buta yang sebelumnya memegang belalai berkata bahwa, oh gajah itu bentuknya seperti ular yang lebih tebal. Dan orang yang memegang gading berkata, saya tidak setuju. Bagi saya, gajah itu bentuknya seperti tombak. Dan ternyata setelah berdiskusi, semuanya sepakat bahwa tidak ada jawaban yang benar. Kenapa? Karena mereka semuanya memegang bagian gajah yang berbeda gitu. Jadi mereka jawabannya berbeda-beda bukan karena ada satu yang benar dan yang lainnya salah, tapi karena mereka itu tidak punya tangan yang cukup besar untuk memegang seluruh gajah tersebut. Jadi lain kali, saya pikir, setiap kali kita memiliki perbedaan pendapat dengan orang lain dan kita sudah siap untuk mengepalkan tangan dan mengeluarkan caci maki dari mulut kita, coba pikirkan kembali. Apakah iya jika saya merasa benar berarti dia salah? Atau bisa saja ini hanya soal perihal perbedaan sudut pandang saja dan kita bisa sama-sama benar atau sama-sama salah? Tanyakan kembali pada diri kita, apakah tangan kita sudah cukup besar untuk meraba keseluruhan dari gajah tersebut? Atau kita masih hanya bisa memegang satu bagian saja? Karena sejatinya kita semua hanya bisa meraba-raba. Kenapa? Karena kita semua buta. Terima kasih.